Bila masih mungkin kita menorehkan batin atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas, mumpung masih ada kesempatan buat kita perjalanan abadi. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Ada hikmah yang harus kita petik atas nama jiwa. Mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasihnya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumput hilang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegelangan, waktu yang masih hanyalah segeralah bersujud. Mungkin kita masih diberi waktu.